Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, in this video I will review my game and make a video demo about game Adab Sebelum Tidur. Oke, let's go to the video. Wait. Okay. Pertama open scratch, dan ini dia gamenya, game Adab Islami Sebelum Tidur, game anak islamik. Di situ pencet tombol play. Di sini kita di karakter ada dua pilihan, Nadia dan Bilal. Aku pakai Bilal dulu. Berwudus Allah sebelum tidur, hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan hadis riwayat Muslim nomor 2710. Oke, membersihkan tempat tidur. Hadis Bukhari nomor 6320 dan hadis riwayat Muslim nomor 2714. At-Tirmizi nomor 3410, Abu Daud nomor 5050. Berbaring menghadap kanan. Zadul Ma'ad 321, 322. Oke. Untuk cerita kita pakai Nadia, membaca doa sebelum tidur. Hadis riwayat Muslim 4. Ini kalian baca sendiri. Membaca ayat kursi, hadis riwayat Bukhari nomor 2375, meniup kedua tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kalian baca sendiri. Ini gamenya cuma seperti kayak presentasi gitu, cuma slide-slide gitu doang. Dan di sini cuma seperti begitu saja gamenya, hanya seperti mirip, tapi ini semuanya pakai spread. Kalau background kayaknya nggak ada ya. Ini opening, bagian opening. Ini. Ya, kebunnya udah itu. Oke, guys. Sebenarnya sabar. Kurang lama. Juga game bertemakan adab Islam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur mohon jangan hanya memainkan game ini, tapi mempraktekannya dalam dunia nyata. Ini slide-nya memang kayak gini. Di button-nya pakai nge-lag. Pakai hilang. Game juga cuma ganti-ganti slide gitu doang, dan ya udah seperti itu aja kayaknya gamenya. Dan di sini ada dua karakter, yaitu Bilal dan juga Nadia. Adab sebelum itu tidur. Di sini juga gamenya cuma simple doang ya, codingannya gitu-gitu doang, cuma slide-slide pakai palingan antara motion ini sampai ini, sampai control. Kalau sensing kayak yang lain nggak mungkin kayaknya. Gak mungkin di bawah kontrol itu pasti nggak ada. Kayak ya palingnya variabel cuma satu doang, skip. Oke. Oke, guys, kayaknya segitu saja dulu video saya soal review ini game. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya untuk video ini, dan jangan lupa mempraktikkannya ya. Oke. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.